ingin mengganti karpet masjid atau musola Anda dengan karpet yang terbaru, video kali ini sangat kami rekomendasikan untuk Anda agar Anda mengetahui jenis dan bahan-bahan karpet apa aja yang Anda ingin membeli. Sebelum kalian melanjutkan video kali ini, silakan tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi dan video-video menarik dengan kami. Kami juga menawarkan banyak sekali promo spesial dan tentunya juga memberikan layanan terbaik untuk Anda, yaitu layanan gratis antar dan pasang. Jadi untuk teman-teman DKM yang berdomisili di Jawa Timur, Jawa Tengah, insya Allah kami bisa melayani dengan sistem pembayaran yaitu COD. Pembayaran setelah barang selesai dipasang dan dirapikan di masjid Anda. Selain itu, kami juga menawarkan untuk gratis pengiriman sampel-sampel karpet ke tempat Anda. Bagi Anda yang mungkin sekarang lagi sibuk dengan pekerjaan kalian dan tidak ada waktu untuk bisa langsung datang ke toko kami, kami dengan senang hati memberikan layanan, memberikan contoh sampel karpet ke tempat Anda. Jadi, tanpa Bapak dan Ibu datang ke toko, Bapak dan Ibu bisa merasakan dan membedakan jenis karpet yang dari harga 100 ribuan sampai harga 800 ribuan. Untuk teman-teman takmir atau DKM dan para dermawan, nah, kami buatkan video ini, kita akan membahas secara detail dari apa-apa aja dan seperti apa aja karpetnya, mulai harga di bawah 100 ribu sampai yang paling mahal di atas 800 ribu. Sebelum kita bahas mengenai harganya, jadi saya akan beritahu kalian dulu bahwa di belakang saya ini ada 3 ukuran karpet yang tentunya mempunyai harga yang berbeda-beda. Yang paling kecil, kita ada ukuran karpet yang biasa terpasang di musola, yaitu ukuran 1,05 meter. Seperti 3 karpet di samping saya ini ukurannya adalah 1,05 meter. Nah, ini biasanya dipasang di musola. Kalau ini kita pasang di masjid, itu kurang pas. Karena biasanya yang dikeluhkan adalah pada saat sujud, itu sundul. Ya, kepala sundul dengan yang di depan atau yang di belakangnya. Nah, teman-teman, untuk harga di bawah 100 ribu, kita ada jenis karpet yang seperti ini, paling sering kita jumpai di musola. Ini Safira, ya, ukuran 1,05 meter. Ada warna merah dan ada warna hijau. Dan kemudian juga ada yang motif polos. Kemudian ini sebetulnya juga ada warna merahnya juga yang polos ini. Nah, biasanya ini kita cocoknya digunakan untuk dipakai di musola, di desa-desa itu seperti paling cocok seperti ini. Yang di atasnya 1,05 meter adalah 1,15 meter. Nah, di samping saya ini sudah ada 1,15 meter. Ini adalah tengah-tengahnya ya, jadi di atasnya 1,05 meter, ini ada 1,15 meter. Ini bisa dipakai di masjid atau bisa dipakai di musola. Dan insya Allah sudah tidak sundul karena sudah agak lebar dari itu. Kemudian yang paling sering kita jumpai dan paling umum kita jumpai di masjid adalah ukuran 1,20 meter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 1,20 meter, ya semuanya 1,20 meter. Hanya 3 ini sama ini yang 1,15 meter. Semuanya ini 1,20 meter. Karena ini sudah kita desain, sudah didesain dari pabrikannya, dipergunakan untuk di masjid karena biar tidak sundul dengan jamaah yang di depan atau di belakangnya. Untuk harga karpet di atas harga 100 ribu, kita ada 2 jenis karpet. Ini namanya adalah karpet Safira, ukuran 1,15 meter. Dan yang ini Almira, ukurannya 1,20 meter. Nah, bedanya apa saja? Sudah ada kita buatkan video-video di link kita ya, jadi kalian bisa nonton nanti perbedaan dari karpet Safira dan karpet Almira. Untuk karpet-karpet yang budgetnya harga 200 ribuan, kita ada 2 jenis karpet ya. Ini karpetnya, yang ini adalah merek Dynasty
Dan ada lagi kita karpet merek Kingdom ya, itu sama harganya di atas 200 ribuan. Dan yang sudah mendekati harga 300 dan namun belum nyampe 300, ini ada karpet yang merek Iransar ya. Iransar ini motifnya bintik dan bulunya ini sudah halus, sudah lembut. Jadi kalau di kena kulit sudah tidak gatel. Ya, ini harga di bawah 300.000. Kemudian untuk karpet dengan budget yang sudah lumayan bagus dan ini mempunyai ketebalan sekitar 14 mili, biasanya digunakan di masjid. Ini kita ada yang merek Mecca. Ini bahan bulunya sudah lembut dan mempunyai kerapatan yang cukup bagus. Kita harga sekitar 300 ribuan. Ada warna hijau dan ada warna merah. Untuk stoknya sebetulnya juga ada yang hijau motif polos dan merah yang motif polos. Nah, ini adalah yang medium ya, yang paling sering dibeli oleh teman-teman takmir, yaitu karpet yang kelas di atas 400 ribuan ya. Kita banyak sekali jenis dan motifnya. Kita ada yang merek Al Makbul, kemudian ada yang merek Al Namas, kemudian ada yang Blue Moss ya. Ini sudah paling sering dibeli oleh teman-teman takmir karena ini mempunyai spesifikasi yang sudah premium, mempunyai ketebalan sekitar 15 mili. Dan bahan bulunya tentunya sudah empuk dan rapat juga, jadi sangat sering dibeli oleh teman-teman takmir atau dermawan ya, yang ingin menyumbangkan sebagian uangnya untuk membelikan karpet, biasanya yang dituju sekitar harga 400 ribuan seperti ini. Untuk budget yang di atas 500 ribu, kita ada karpet yang spesial karena ini karpetnya satunya ini adalah jenis karpet yang memakai corak bunga-bunga seperti ini ya. Seperti ini dia bunga-bunga, ada warna hijau dan warna merah. Kemudian kita juga ada yang motif polos ya, motif polos seperti ini. Nah, motif polos seperti ini. Dengan dua karpet ini mempunyai spesifikasi yang hampir sama karena harganya juga mirip. Ini mempunyai bahan bulu yang sudah sangat lembut. Kalau dipakai di kulit juga tidak terasa gatal dan terasa sangat nyaman. Kemudian juga mempunyai warna yang coraknya itu cukup abstrak. Jadi kelihatan nimbul seperti itu ya. Kemudian untuk kerapatannya juga sudah rapat. Dan untuk ketinggian sudah pasti 1 meter 20. Dan ini beberapa masjid yang biasanya di pinggir jalan raya itu banyak menggunakan karpet yang jenis ini. Karena sudah lumayan tebal dan empuk dan bahan bulunya nyaman di kulit. Nah, untuk karpet yang kita jual dengan budget di atas harga 600.000, kita mempunyai koleksi karpet yang bagus karena ini jenis karpetnya kita impor ya. Kita impor dari Turki. Kita ada 3 jenis karpet, sebetulnya banyak sekali ya. Karena ini kita yang display cuma kita ada 3. Jadi seperti ini kita ada Millennium ya. Yang warna merah ini kita ada Millennium, kemudian ini juga Millennium. Ini warna hijaunya. Karpetnya bagus dan empuk. Kemudian juga ada yang seperti ini ya. Sulaiman mereknya ya. Jadi kita ada jenis 3 karpet ini yang budget di atas 600 ribuan dan impor Turki. Karpet yang satu ini beda sekali ya, karena mempunyai bahan bulunya itu lembut, mungkin bisa kelihatan di kamera. Jadi ini karena saking lembutnya ya, bahan bulunya itu dipliek ini seperti ini bisa. Ini adalah karpet mereknya Mirek ya, kita jual di atas 700 ribuan. Ini mempunyai lebar sama 1 meter 20 dan asal produksinya impor dari Turki. Ini banyak sekali motif dan warnanya ya yang ada di sini merek Mirek. Nah, yang terakhir ya, ini untuk para dermawan yang menginginkan sensasi
sholat atau menginginkan masjidnya bernuansa seperti di Masjid Nabawi atau mungkin di Masjid Namira Lamongan, ini kita jual karpet yang harganya di atas 800 ribuan. Seperti di samping saya ini jenis karpetnya sama dengan yang ada di Masjid Nabawi ya. Mempunyai ketebalan yang cukup tebal, sekitar 20 mili. Kemudian juga ada yang seperti ini. Ini warnanya hitam, ini sangat jarang sekali kita temui ya. Hanya di toko Sekeva Karpet ada karpet yang jenisnya seperti ini. Jadi ini batik-batik. Batik-batik nuansanya ya seperti di Masjid Nabawi. Nah, ini sangat halus bahan bulunya. Kemudian kita juga ada karpet yang seperti ini ya. Warna hijaunya ini mempunyai ketebalan 20 mili. Ini mereknya Isfahan dan kita ada lagi yang warna merah ini. Ini mereknya Alsray. Ini karpet-karpet yang jenisnya adalah super-super premium dan diimpor dari Turki. Untuk karpet ini mereknya Kashmir ya, Kashmir dari Turki. Dan yang ini mereknya adalah Royal Rondo. Udah, itu aja ya teman-teman. Rekomendasi kami di akhir tahun 2022 ini, karpet-karpet apa aja yang sangat laku keras di pasaran di tahun 2022. Tentunya video kali ini bisa membuat kalian para donatur dan para DKM menjadi referensi sebelum membeli karpet-karpet yang Anda butuhkan di masjid Anda. Saya Umar, Shiva Karpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.